PD Perjuangan bisa pakai baju merah, bisa hitam, bisa merah hitam gitu. Handphone. Lagi. Gimana penambahan suara ini ya, Pak? Sebenarnya Hanura itu partai pertama setelah saya diumumkan Ibu Mega pada tanggal 21 pagi itu. Sorenya Hanura, hanya memang beliau mau bekerja dulu, mengkonsolidasikan partainya dulu, dan akhirnya hari ini bisa bertemu. Tentu ini energi yang bagus buat kami, karena selama bulan ini kami mengkonsolidasikan seluruh kekuatan udara, darat, ya, termasuk dari partai-partai yang insya Allah sebentar lagi akan kita konsolidasikan, sehingga nanti setelah saya 5 September selesai, saya akan berkeliling seluruh penduduk Indonesia dan beberapa tempat ini. Hanya di sini P3 kan bermanuver. Itu apa namanya wacana yang dikembangkan, tentu sampai hari ini P3 masih bersama PD Perjuangan. Yakin tidak akan terkait dengan akan tidak menarik dukungan itu, Pak? Kenapa? Yakin tidak akan menarik dukungan dari P3, Pak? Siapa? Dari P3-nya tidak akan. Sampai hari ini tidak ada cerita itu di kami. Oke. Pak Mas, kemarin kan sudah bertemu dengan Cak Imin juga. Cak Imin mengaku bahwa beliau diajak koalisi dengan Mas Ganjar ini. Gimana udah ada respon dari Cak Imin terkait ajakan koalisi itu, Mas? Oh, belum. Sama-sama saling diajaki. Karena kita sebenarnya punya prinsip di bawah itu sama, tapi tentu saja pilihan diserahkan pada masing-masing. Semua akan kita jajak. Ada rencana bertemu lagi? Oh, saya sering bertemu dengan banyak pimpinan-pimpinan. Kami berkomunikasi agar politiknya nanti atau pemilihannya nanti menjadi adem, menjadi damai, dan di antara kita sama-sama saling mengerti dan memahami, biar tidak terjadi pembelahan-pembelahan. Saya ingin komunikasi dengan mereka-mereka. Pak, tapi hari ini memang menginginkan mendukung Pak Gubernur Pak Ganjar. Nanti cek kemarin Bapak Amir sekarang bilang kalau pemilihnya dari Pak Ganjar dengan Pak Sandi itu belum komplit. Dari tanggapan Pak Ganjar belum apa? Belum satu karena berbeda latar belakang ideologis pemilihnya dan pelaksanaan. Sama Pak Sandi ada. Kayaknya keliru deh. Praktiknya sudah ada saya dan wakil gubernur saya dari PDIP dan P3. Jadi saya langsung menjawab. Oke, ya, makasih. Ya. Pak, posisi dong, Pak. Yang posisi, Mas Tanya. Sobat Eko baru saja tadi baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo meninggalkan kantor DPP. PDIP di mana baru saja melakukan pembahasan tertutup bersama dengan Hanura.